jangan khawatir, dokter akan menyembuhkanmu. Pasien berikutnya, Sophie. Yuk masuk, ku periksa tubuhmu. Ini takkan sakit, inilah X-ray. Ini kamera untuk lihat tulangmu. Kami obati sampai tidak sakit. Duduk, kau bisa lakukan ini. Duduk, kau bisa, kau pemberani. Kerja bagus, Sophie. Kamu bisa pilih apapun yang kamu suka. Ayo periksa Jacob. Yuk masuk, naik ketimbangan. Berdiri kami ukur tinggi dan beratmu. Kami kan cari tahu beratmu. Kemarilah lalu kau bisa pergi dan main. Duduk, kau bisa lakukan ini. Duduk, kau bisa, kau pemberani. Kamu sangat berani, Jacob. Apa kau mau mainan? Mobil baru. Anita, giliranmu. Anita. Yuk masuk, kau tak perlu takut. Bukan periksa jantungmu karena ku peduli. Dengar suara deg-deg jantungmu berdetak. Kalau lari dan lompat, silakan gerak cepat. Duduk, kau bisa lakukan ini. Duduk, kau bisa, kau pemberani. Jantungmu sangat sehat. Silakan pilih. Pinguin sangat lucu. Oke, Charlie, giliranmu. Yuk masuk, ku periksa tubuhmu. Rawat dengan krim spesial dan menyembuhkannya. Ini tak akan sakit dan kau akan sembuh. Lihat mainan di sana, kau boleh memilih. Duduk, kau bisa lakukan ini. Duduk, kau bisa, kau pemberani. Seperti baru. Kamu memang pemberani. Sekarang ambil mainan di peti harta karun. Sekarang giliran Baby John. Oh sayang, aku akan membantumu merasa baikan. Yuk masuk, kau tak perlu takut. Kami kan memeriksamu, kami selalu siap. Kau punya demam, ku tahu harus apa. Obatnya kau akan baikkan. Duduk, kau bisa lakukan ini. Duduk, kau bisa, kau pemberani. Baby John, kamu pasien yang baik. Mau mainan kecil untuk mengingatkan beraninya dirimu? Pesawat, zoom, zoom. Dadah. Oh sayang, kau terlihat sudah lebih baik sekarang. Oh tidak sayang. Ini caranya jaga kesehatan. Sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari cucilah tangan karena kebersihan sangat penting. Mudah sekali bersin, tapi ingatlah, bersinlah ke siku, kau takkan sakit. Ku membuat kau sakit, tapi kau kan baik saja. Jika bersin di tangan, bilas kumannya. Kena kau.
Ini caranya jaga kesehatan, sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari bersihkan hidungmu, karena kebersihan sangat penting. Saat hidungmu meler, ini yang kau butuhkan. Tiupkan ke tisu, ini lebih baik bukan? Meler itu normal, kau kan baik saja. Buang tisunya ke sampah dan bilas kumannya. Siapa yang sudah siap makan buah-buahan dan sayur-sayuran? Tidak mau. Kemari dan lihat. Ini caranya jaga kesehatan, sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari makan makanan sehat, sayuran segar sangat bagus. Saat merasa lapar, ini yang kau butuhkan. Buah dan sayuran, selamat tinggal kuman. Sayuran sangat enak, penuh dengan vitamin. Buah sangatlah enak. Mulai dari mana? Jet air, ayo main. Ini seru. Siapa yang mau es loli? Ini caranya jaga kesehatan, sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari keringkan tubuh, karena kebersihan sangat penting. Setelah bermain air, ini kan membantumu. Ambillah handukmu dan keringkan tubuhmu. Tetap kering itu sehat, keringkan tubuhmu. Tutupi dengan rapat, kering dan hangat itu bagus. Ini caranya jaga kesehatan, sangat mudah, kau pasti bisa. Setiap hari berhati-hati, ini caranya agar tak sakit. Boleh aku buka pintunya? Pertama, kita pastikan dulu siapa yang di balik pintu. Tok, tok, siapa yang ketuk pintu? Ini ibu. Kita tahu ibu. Ibu di pintu, tahu kata kuncinya? Ya, ku tahu. Tok, 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 tok. Ku melihatmu. Halo, ibu. Halo, sayang. Ingatlah, jangan pernah buka pintu untuk orang asing. Tidak, tidak, tidak. Ada seseorang di pintu, ibu. Tok, tok, siapa yang ketuk pintu? Ini ayah. Aku tahu, ayah. Ayah di pintu, tahu kata kuncinya? Ya, ku tahu. Tok 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 tok. Ku melihatmu. Bagus sekali, kawan. Ingatlah untuk memberitahu ayah dan ibu jika ada orang asing di pintu. Ada seseorang di pintu, ayah. Tok tok, siapa yang ketuk pintu? Ini kakek. Aku tahu, kakek. Kakek di pintu, tahu kata kuncinya? Ya, aku tahu. Tok 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 tok. Ku melihatmu. Halo, sayang. Ingat, jangan buka pintu untuk orang asing. Tidak akan. Ya.
Bagus sekali. Tok tok, siapa yang ketuk pintu? Ini nenek. Aku tahu nenek. Nenek di pintu. Tahu kata kuncinya? Ya, ku tahu. Tok 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 tok. Ku melihatmu. Jangan pernah buka pintu untuk orang asing. Tidak. Ada orang lain di pintu. Tok tok, siapa yang ketuk pintu? Pengantar pizza. Ibu, ayah, ada orang asing. Tahu kata kuncinya? Aku tidak tahu. Ayah, jangan buka pintu untuk orang asing. Oh, ini hanya pengantar pizza yang mengantar makan malam kita. Kau benar sekali memberitahu ibu dan ayah saat ada orang asing di pintu. Hari ini kita bersenang-senang dan kita belajar tentang apa yang harus dilakukan ketika seseorang mengetuk pintu. Dan kita dapat pizza. Aduh luka, setiap hari kau bisa kecelakaan kapanpun. Aku jatuh di lantai, ku merasa tidak baik. Kau kecelakaan tak apa, kami di sini setiap saat. Jika kita tergelincir dan jatuh, kita harus apa? Beritahu ibu dan ayah. Apa yang harus kita lakukan agar tidak terjadi kecelakaan? Keringkan lantainya. Aduh luka, setiap hari kau bisa kecelakaan saat main. Ku jatuh dari kursi, ku coba ambil beruangku. Kau kecelakaan tak apa, bilanglah kapanpun. Jika kita terjatuh, apa yang harus kita lakukan? Beritahu ibu dan ayah. Apa yang kita lakukan agar kecelakaan itu tidak terjadi? Mintalah bantuan. Aduh luka, setiap hari kau bisa kecelakaan saat main. Aku jatuh tersandung, membuat keributan. Kau kecelakaan sayangku, kami di sini, tenanglah. Jika kita tersandung, kita harus apa? Beritahu ibu dan ayah. Kita harus apa agar tidak terjadi kecelakaan? Membereskan mainannya. Aduh luka, setiap hari kau bisa kecelakaan saat main. Ku lukai jempolku dengan pisau yang tajam. Kau kecelakaan, tenanglah, kami kan panggil ayah. Jika kita terluka, kita harus apa? Beri
beritahu ibu atau ayah. Kita harus apa agar tidak terjadi kecelakaan? Jangan sentuh apapun yang tajam. Aduh luka, aduh luka setiap hari. Tidak, tidak sayang, tubuhmu kotor, kau harus mandi. Tidak, tidak, ku tidak mau mandi. Tidak, tidak, ku tidak mau mandi. Ibu, ibu, ku tidak mau mandi. Ya, 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 kau bisa main. Bersihkan dulu kotorannya. Ya, 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 airnya hangat. Splish, splish, splash. Menyenangkan. Tidak, tidak, ku tidak mau mandi. Tidak, tidak, ku tidak mau mandi. Ibu, ibu, ku tidak mau mandi. Ya, 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 sila. Di perahu ini, ya, 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 airnya hangat, push, 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 menyenangkan. Tidak, tidak, ku tidak mau mandi. Tidak, tidak, ku tidak mau mandi. Bersihkan dirimu dari kepala sampai kaki. Ayo masuklah, ini gelembung sabun. Pop, 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 menyenangkan. Oh. Tidak, tidak, ku tidak mau mandi. Tidak, tidak, ku tidak mau mandi. Waktunya main, fizz, 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 menyenangkan. Oh, ibu, lihat, lihat. Di mana? Oh. Tidak, tidak, ku tidak mau mandi. Tidak, tidak, ku tidak mau mandi. Ibu, ibu, ku tidak mau mandi. Sharky bagus dan bersih. Ya, 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 semua berkilauan. Cuci, 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 menyenangkan. Oke, baiklah sayang. Waktunya membersihkan. Ya, 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 sekarang ku mau mandi. Ya, 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 sekarang ku mau mandi. Ibu, ibu, sekarang ku mau mandi. Iya. Ini karate, karate. Bersiap untuk karate. Pukulan karate, karate. Oh ya karate, menyenangkan. Pukul-pukul,
pukul-pukul. Ha-ha-ya! Latihan akan membuatmu hebat. Ha-ha-ya! Bagus sekali anak-anak. Ingat, karate membuatmu sehat, aman, dan juga kuat. Ini karate, karate. Membuatmu kuat dan sehat. Ini karate, karate. Dengar sekarang, ikut aku. Bisakah kau pukul karate? Membuatmu kuat dan sehat. Benar sekarang, ikuti aku. Blok ke bawah. Ha-ha-ya! Blok ke bawah. Ha-ha-ya! Berlatihlah dan kau kan hebat. Wow, hebat sekali! Ingat, ruangan ini namanya dojo. Dan kita berdiri di atas matras. Benar sekali. Ini karate, karate. Membuatmu kuat dan sehat. Ini karate, karate. Kau bisa sama sepertiku. Bisakah kau tendangan karate? Bisakah kau tendangan karate? Oh, kau kan bisa, kau kan lihat. Sekarang tendang. Ha-ha-ya! Sekarang tendang. Ha-ha-ya! Latihan terus, kau kan bisa. Kerja bagus kalian semua. Kau akan sembuh hitam dalam waktu dekat. Ini karate, karate. Membuatmu kuat dan sehat. Ini karate, karate. Kau sudah bisa sepertiku. Tunjukkan karate, karate. Kau telah belajar karate. Ini kau bisa mengikutiku. Serangan sikut. Ha-ha-ya! Serangan sikut. Ha-ha-ya! Kau sudah bisa sepertiku. Bagus sekali anak-anak. Bagus sekali sayang. Super Baby John, kau sudah siap bersih-bersih? Ayo kita daur ulang. Kulihat botol, kumpulkan, kumpulkan. Botolnya plastik, buangnya di sini. Botolnya plastik, kita kumpulkan, didaur ulang, didaur ulang. Jaga kebersihan. Kami pahlawan, bersihkan taman, bersihkan taman. Yuk daur ulang, jaga kebersihan. Ah, lebih banyak botol. Tidak, Baby John, bukan hanya botol, kita juga bisa kumpulkan kotak kardus. Kulihat kotak jus, kumpulkan. Kumpulkan kotaknya karton, buangnya di sini. Kotaknya karton, kita kumpulkan, didaur ulang, jaga kebersihan. Kami pahlawan, bersihkan taman. Yuk daur ulang, jaga kebersihan. Boleh kami bantu? Tentu saja boleh.
Kulihat kertas, kulihat kertas, kumpulkan, kumpulkan. Semua jenis kertas, buangnya di sini. Kumpulkan kertasnya, buang di sini, buang di sini. Didaur ulang, jaga kebersihan. Kami pahlawan, bersihkan taman, bersihkan taman. Yuk daur ulang, jaga kebersihan. Dan akhirnya, lebih banyak lebih baik. Kulihat kaleng, kulihat kaleng, kumpulkan, kumpulkan. Kita kumpulkan. Didaur ulang, jaga kebersihan. Kami pahlawan, bersihkan taman, bersihkan taman. Yuk daur ulang, jaga kebersihan. Wow, apa tamannya selalu bersih seperti ini? Aku ingin tahu siapa yang bersihkan. Kami yang lakukan. Wow. Waktunya mandi. Dalam bathtub, seluruh badan digosok. Dalam bathtub, sungguh senangnya. Dalam bathtub sungguh senangnya. Masuklah dalam bathtub, waktunya main air. Jebur. Dalam bathtub suruh badan digosok. Ini cara mandi gelembung. Dalam bathtub ku jadi bersih. Dalam bathtub ini cara bilasnya. Dalam bathtub sangatlah bersih. Ambil sabun buat buih. Cuci rambut, gosok. Dalam bathtub seluruh badan digosok. Ini cara main gelembung. Ini cara mandi gelembung. Dalam bathtub suruh badan digosok. Dalam bathtub main-mainan. Dalam bathtub main dengan bebek karet. Dalam bathtub main kapal selam. Pegang kain, basahi, cuci muka, gosok. Dalam bathtub suruh badan digosok. Ini cara mandi gelembung. Ini cara mandi gelembung. Dalam bathtub buat banyak busa. Dalam bathtub tiuplah gelembungnya. Dalam bathtub buat banyak busa. Ambil sabun, cuci kaki, gosoklah nyamannya. Cuci kaki. Dalam bathtub seluruh badan digosok. Ini cara mandi gelembung. Gelembung.
cuci tangan. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Dalam bathtub seluruh badan digosok. Ini cara mandi gelembung. Ku tahu cara mandi gelembung. Ayo pergi, Baby John. Bahagia selamanya. Tamat. Baby John sayang, ada apa? Kau sudah ngantuk? Jangan menjerit dan teriak. Bukan begitu caranya meminta. Jangan, jangan menangis. Apa, tot apa, jangan nangis. Jack kecil sedang berbaring di tempat tidur, siap untuk tidur malam yang nyenyak. Tapi sepertinya dia mendengar suara dari bawah tempat tidurnya. Suara apa itu? Dari bawah kasur. Seramnya ku sangat takut, mungkinkah hayalanku? Jack tetap berbaring tidak bersuara. Tapi kemudian terdengar suara lagi dari bawah tempat tidur. Suara itu lagi. Ada yang bergerak. Seramnya ku sangat takut. Ku kan lihat ku berani. Tolong jangan takut. Aku di sini untuk bermain. Hah? Tapi kok monster? Bukan berarti kita tak bisa bermain. Apa kau mau bermain tangkap bola? Kurasa aku melihat bola di sana. Huh? Yuk, lempar bolanya.
Bisakah kita bermain lagi besok malam? Tentu saja. Sekarang waktunya kita berdua untuk tidur. Halo, Tuan Monster. Bisakah kita bermain tangkap bola lagi? Hai, bagaimana kalau bermain permainan yang lain malam ini? Bagaimana kalau petak umpet? Ya, boleh. Sembunyilah sekarang. Bukan hitung dan jari. Kau tidak di sana atau di sana. Oh, lihat kau di situ. Yang Jack tidak sadari, ketika dia melompat keluar dari tempat persembunyiannya, monster itu telah menghilang. Karena Jack sudah tidak takut lagi, dia sudah bisa mengatasi rasa takutnya. Dan sekarang bisa tidur dengan mudah di kasurnya dan mengetahui bahwa dia sangat berani. Tunggu sebentar, Bayi John. Sebelum kita renang di kolam, oleskan tabir surya agar tak terbakar matahari. Tak mau tabir surya. Ku suka tabir surya, kulitku tak terbakar. Oles di hidung juga jariku. Ya, mau tabir surya. Pakai topi tutup kepala saat kita berjemur agar kita tetap dingin. Tak mau pakai topi. Topi menyenangkan untuk jaga kita. Main senyum dan bergaya. Ya, pakai topi. Hai, kita tim bertopi. Pakai pelampung berwarnamu, berenang dengan aman. Pakai di lenganmu, Baby John. Tak mau pakai pelampung. Bingo, pakai pelampung, bukan kau saja. Renang aman dan senang. Ya, pakai pelampung. Bolehkah naik matras denganmu, agar duduk bersama. Maukah berbagi sirupnya? Tak mau berbagi. Bersulang. Matrasnya cukup besar untuk sendirian. Berbagi lebih menyenangkan. Yuk, ku kan berbagi. Bulik coba trampolinnya, lompat, putar, dan terbang. Sangat tinggi, yuk cobalah. Tak, aku tak mau. Yahoo! Ayo, Bu, jangan takut. Ibu pasti bisa. Larilah, lalu lompat. Ya, ku kan lakukan. Ayo, Bu, lompat. Wow! Matahari kan tenggelam, sudah mulai dingin. Yuk keluar keringkan badan. Tidak, ku mau di kolam. Kita bersenang-senang, main bersama. Ayah, ayo bergabung. Ya, ku kan bergabung. Selamat bermain dan hati-hati ya. Aku duluan. Aku duluan. Ku lebih dulu, ku mau main. Ku mau duluan. Ku lebih dulu, ku sampai duluan. Ya, aku duluan. Main bersama, kau harus tunggu. Tunggu giliranmu. Saat main bisa bersama, belajarlah sabar. Berbagi dan bermain, berbagi dan bermain. Berbaik hatilah, berbaik hatilah. Ku lebih dulu, ku mau main. Ku mau duluan. Ku lebih dulu,
aku sampai duluan. Ya, aku duluan. Saat main, tunggu giliran. Itu yang sopan. Saat main, harus gantian. Gantian itu bagus. Berbagi dan bermain, berbagi dan bermain. Berbaik hatilah, berbaik hatilah. Ku lebih dulu, ku mau main. Ku mau duluan. Ku lebih dulu, ku sampai duluan. Ya, aku duluan. Main bersama, tunggu giliran. Belajar berbagi. Saat bermain, bisa bersama. Gantian itu bagus. Mari berbagi, mari berbagi. Tunggu giliran, itulah yang adil. Hey Baby John, waktunya naik mobil. Sayang, ayo ikut dengan ibu. Ibu pasangkan sabuk pengamanmu. Sayang, kursi bayi membuatmu tetap aman. Tidak, tidak, tidak. Tidak, aku tak mau duduk di kursi bayi. Tidak, aku tak mau. Ya, duduklah di sana. Tidak. Kursi bayi buatmu aman. Saat mobilnya jalan, ini mainan untukmu. Ya, bukan duduk. Sudah sampaikah? Sudah sampaikah? Sudah sampaikah? Sudah sampaikah? Oh sayang, kau aman duduk di kursi bayi di mobil. Kau lihat? Tidak, aku tak mau duduk di kursi bayi. Tidak, aku tak mau. Ya, duduklah di sana. Kursi bayi buatmu aman. Saat mobilnya jalan, jus nikmat untukmu. Ya, bukan duduk. Pegangan yang kuat, sebentar lagi jalannya bergelombang. Sudah sampaikah? Sudah sampaikah?
jalannya bergelombang. Sayang, kau aman duduk di kursi bayi. Tidak, aku tak mau duduk di kursi bayi. Tidak, aku tak mau. Ya, duduklah di sana. Kursi bayi buatmu bisa. Lihat keluar jendela. Lihatlah truk pemadam. Ya, wiu wiu. Hei kawan, jangan lupa sabuk pengaman. Lihat, dia pakai sabuk pengaman sama sepertimu. Ya, bukan duduk. Tidak, aku tak mau duduk di kursi bayi. Tidak, aku tak mau. Ya, duduklah di sana. Kursi bayi buatmu aman saat mobil berjalan. Ini dia Tuan Dino. Ya, Tuan Dino. Oh, awas. Tuan Dino terjatuh karena dia tidak pakai sabuk pengaman. Ya, ya, bukan duduk. Duduk di kursi bayi. Aku aman bermain. Ya, di kursi bayi. Baby John sungguh pintar dan ibu sangat bangga. Tuan Dino juga suka. Ya, ku suka kursiku. Kita sampai. Apa kalian tahu cerita gadis kecil berkerudung merah? Ayo semuanya baca ceritanya bersama. Gadis berkerudung merah jenguk nenek yang sakit. Ikuti jalan di hutan. Hati-hati gadis berkerudung merah. Sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Saat dia melewati hutan, dia bertemu serigala besar yang jahat. Oh, halo, apa kabar? Dari mana dan mau kemana? Ku dalam perjalanan, ku mau ketemu temanku. Sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Serigala yang jahat benar-benar penasaran. Tapi gadis kecil berkerudung merah sangat pintar. Dia tahu dia tidak seharusnya bicara dengan orang asing. Di manakah rumah temanmu? Berapa jauh lagi jalannya? Lewati hutan masih jauh. Kami harus pergi. Selamat siang. Sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Serigala besar jahat ingin bergabung dengannya di perjalanan. Tapi gadis kecil berkerudung merah tahu lebih baik dari itu. Bolehkah aku ikut? Ku kan bersikap baik. Maaf kau tak bisa ikut. Kita kan jalan sendirian. Sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Gadis
kecil berkerudung merah sangatlah pintar. Dia tidak berbicara dengan orang asing sampai dengan selamat ke rumah neneknya. Gadis kecil berkerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Dia pun pergi lewati hutan. Gadis berkerudung merah yang pintar. Sang gadis kerudung merah, jangan bicara dengan orang asing. Hati-hati saat kau pergi, jangan bicara dengan orang asing. Jangan bicara dengan orang asing. Ayo kita berpura-pura jadi seorang dokter, Bayi John. Dan aku akan jadi asistenmu. Ya. Akan ku bantu. Baiklah dokter, kau sudah siap. Kita lihat siapa yang akan jadi pasien pertamamu. Periksa di dokter yang terbaik. Periksa telinga dan mulut dan dada. Periksa tinggimu dan periksa beratmu. Pastikan kau tumbuh yang besar, yang besar. Oh tidak, dia terluka, Bayi John. Oh. Ah. Bagus, dokter. Kita lihat siapa pasien berikutnya. Hachu! Dokter, periksa tenggorokanku yang gatal. Dokter, periksa telingaku dan hidung. Lihat ke dalam, lihat yang terjadi. Aku bersin sepanjang hari. Panjang hari. Hachu! Terima kasih, dokter. Aku sudah merasa baik kan sekarang. Kerja bagus, dokter. Kita sudah siap untuk pasien berikutnya. Dokter, periksa kepalaku, kepalaku. Sakit dan wajahku memerah, memerah. Ukur suhu tubuhku dan lihatlah. Ku tahu kau kan hati-hati. Hati-hati. Oh, kepalaku. Terima kasih, dokter kecilku. Aku penasaran siapa pasienmu selanjutnya. Dokter, periksa lututku, lututku. Dokter, ini sungguh sakit. Oh sakitku, terjatuh dan lututku luka. Dokter, tolong sembuhkanku, sembuhkanku. Aho. Hei, dok, kau menyembuhkanku. Terima kasih banyak ya. Kita lihat siapa yang selanjutnya, dokter. Oh, itu pasti Bingo. Oh, dokter, apa yang kau lihat? Kau lihat? Apa ada kutu atau kuman? Lihat, kau temukan duri. Oh. Terima kasih, dokter John. John, sayang. Hebat, wow. Wow, kerja bagus, Dokter John sayang. Dokter Bayi John, kau yang terbaik. Ayo main di taman, John sayang. Saat main di taman, aku mau kamu aman. Hati-hati saat main, ku tak ingin kau terluka. Ingat, naik tangga dulu, lalu turun perosotan. Saat main di taman, aku ingin senang-senang. Aku ingin bermain dengan teman sepanjang hari. Saat main di taman, aku mau kamu aman. Hati-hati saat
saat main, ku tak ingin kau terluka. Hati-hati, John sayang. Lihat dulu ketika ingin bermain ayunan. Saat main di taman, aku ingin senang-senang. Aku ingin bermain dengan teman sepanjang hari. Wow. Jangan lupakan ini. Pengaman lutut dan sikut akan menyelamatkanmu saat kamu jatuh. Saat main di taman, pakailah alat pengaman. Ku tak ingin kau terluka apabila kamu jatuh. Lihat betapa amannya dia. Aku suka sekali bersepatu roda di jalan. Aku ingin bersepatu roda dan merasa aman. Aku bisa lebih cepat dari dia. Aku suka bersepeda dan juga senang-senang. Aku ingin bersepeda dan juga merasa aman. Jika kamu bersepeda, jalanlah dengan pelan. Perhatikan jalan, aku tak ingin kau terluka. Saat main di taman, aku ingin senang-senang. Aku ingin bermain dengan teman sepanjang hari. John sayang, jangan jalan sendirian di taman. Saat main di taman, aku mau kamu aman. Hati-hati saat main, ku tak ingin kau terluka. Oh John, ku sayang kau tak enak badan. Kami tahu hidungmu berair. Dahimu hangat, kau tak enak badan. Kami kan bantu, jadi jangan sedih. Oh John, ku sayang, ini mainan. Mainan yang buatmu bahagia. Oh John, ku sayang, mana senyummu? Kau kan sembuh lagi, John sayang. Oh John, ku sayang, sini denganku. Ibu kan membuatmu tidur. Kau dan beruang terlihat lelah. Istirahatlah, kau kan segera sembuh. Oh John, ku sayang, minumlah jusnya. Kami kan bantu merawatmu. Bingo pun mau kamu sembuh. Dia sayang teman terbaik. Yuk taruh dia di tempat tidur. Yuk kita diam, jangan berisik. Kau kan sehat di pagi hari. John sayang, selamat tidur. Bermain.
Mereka bawa dia ke dokter. Pastikan dia sehat. B-I-N-G-O B-I-N-G-O B-I-N-G-O. Dan bingonya sehat. Oh. Ada anjing yang disayang dan bingo namanya. Hah.